kita itu bareng-bareng sekarang. Yuk. Satu, dua, tiga. Yeay, boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan untuk Koi. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke, Organic Green Healthy Expo yang kali ini ada yang ketujuh kali. Dan selama ini kita udah menjalankan produk-produk yang dari daerah dan sebagainya itu kita butuhkan setiap tahun. Dan di OGI Expo biasanya berkumpul ratusan artisan dari Bogor, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Mereka menunjukkan produk-produk mereka dan beragam-beragamnya. Awalnya OGI Expo kita lakukan di tahun 2011, isinya sekitar 30-40 UMKM. Yang kali ini ada sekitar 217 UMKM. Harapan kita itu organik itu nggak dianggap sebagai organik itu mewah, nggak kebeli, terus susah dicari, terus nggak enak lagi gitu kan. Sebetulnya organik itu simple, sederhana, itu kita bisa terjemahkan menjadi selaras alam. Segala sesuatu hal yang kita bikin dengan hati, dengan menggunakan tangan, tanpa bahan-bahan tambahan yang terlalu banyak, itu buat diri, buat badan pasti sehat. Buat lingkungan juga sehat. Saya selama mengikuti OGH Expo ini, jadi saya senang banget karena